Awalnya Muktamar PKB Tandingan ataupun juga Muktamar lagi ini rencananya digelar pada tanggal 2 dan 3 September 2024. Tapi hari ini sudah masuk tanggal 4 September, Mas Hadi, belum juga diselenggarakan, belum kunjung juga dilakukan. Apakah kemudian ketika kepengurusan dari PKB hasil Muktamar Bali juga sudah disahkan oleh Kemenkumham, artinya sudah tertutup adanya Muktamar Tandingan ini? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang legal formal atau hal-hal yang dibuka sifatnya politik, saya kira kalaupun toh ada muktamar PKB lain atau muktamar PKB tandingan, mestinya itu tidak terjadi. Jadi persoalan-persoalan PKB di luar Mohaimin Iskandar mestinya dengan SK Kemenkumham itu sudah wassalam dan tamat. Karena secara legitimate kepengurusan PKB yang baru versi muktamar Bali itu sudah diakui oleh negara. Apalagi misalnya yang kita tahu bahwa ada Kiai Ma'ruf Amin di situ. Bukan hanya hadir ya ketika muktamar, tapi per hari ini Kiai Ma'ruf Amin adalah sebagai Dewan Syuro, yang saya kira ini menegaskan ada unsur Kiai Ma'ruf Amin posisinya sebagai wapres, mewakili negara dan juga menjadian bagi dari PKB. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya sulit bagi saya membayangkan akan ada muktamar-muktamar PKB yang lain sebagai upaya misalnya untuk menggeser posisi Caimin. Cuman kan dalam politik kita tidak pernah tahu ya. Kenapa begitu? Kalau kita melihat bagaimana upaya-upaya untuk membelah partai atau mencoba untuk membuat partai tandingan, itu kan terjadi beberapa tahun yang lalu seperti yang terjadi pada Partai Demokrat. Siapa yang bisa menyangka tiba-tiba ada Demokrat versi Deli Serdang, Pak Muldoko saat itu. Padahal publik tahu saat itu adalah ketua umumnya secara sah dan legitimate adalah AHY, dan kemudian juga SK Kemenhumnya juga adalah sangat legitimate dan diberikan kepada Demokrat versinya AHY. Tapi setelah ada Demokrat tandingan, kan AHY cukup kelelahan menghadapi itu secara hukum. Ada PK, ada kemudian pengadilan dan sampai ke Mahkamah Agung. Yang ingin saya katakan adalah kalau kita membaca dengan logika-logika normal, logika-logika hukum termasuk logika politik, mestinya PKB lain ini atau muktamar PKB yang lain ini tidak akan terjadi. Karena dari berbagai penjuru sudah tak ada pintu dan tak ada celah untuk melakukan tandingan-tandingan untuk menegaskan ada PKB lain di luar Mohaimin Iskandar. Nah, yang kedua saya membaca memang bagaimana dukungan publik ya terkait dengan legitimasi PKB-nya Mohaimin Iskandar. Banyak yang memang dalam tanda kutip ya menyayangkan kok ada gerakan-gerakan politik yang mencoba untuk bikin muktamar PKB lain di luar PKB yang sudah sah. Karena ini tidak elok secara demokrasi, ini tidak ajak secara demokrasi. Kalau tuntutan untuk melakukan muktamar PKB itu muncul dari internal partai, mungkin karena faktor ketidakpuasan, mungkin karena kinerjanya dianggap tidak bagus, itu dianggap rasional. Karena memang partai itu ada dinamika dan ada goncangan. Tapi kalau ada pihak-pihak eksternal, outsider, yang mencoba untuk mengkooptasi sebuah partai politik dengan bikin tandingan, itulah yang sebenarnya sejak lama publik akan mengutuk. Publik tidak akan menganggap itu sebagai suatu sah yang sehat. Oleh karena itu bagi saya, karena ini kita selalu berdiri di atas demokrasi supaya partai politik itu independen dan otonom, mestinya tak ada upaya-upaya untuk ya membuat partai-partai yang sebenarnya ini sebagai upaya untuk membelah dan mengambil alih yang lain. Baik, jika kemudian kemungkinan dari pelaksanaan muktamar tandingan ini tertutup, Pak Hikam, apa dari menurut bacaan dari Pak Hikam, apa upaya-upaya berikutnya kemudian untuk menggoyang PKB ini, termasuk juga mungkin untuk menongkel, untuk bisa menjatuhkan Gus Mohaimin Iskandar ini dari kursinya sebagai ketum PKB? Ya, seperti dikatakan oleh pengamat yang sebelumnya, di Indonesia ini kan memang orang tidak akan kehabisan akal untuk mencari celah. Tetapi celah apapun yang akan dicoba cari dan ditemukan mungkin ya tentu akan berhadapan dengan tiga persoalan tadi itu, legitimasi legal formal, legitimasi politik, dan legitimasi etik. Nah, sampai hari ini tampaknya ketiga-tiganya itu sangat lemah. Bahkan kalau kita pun menggunakan etik ya, seperti yang sering diklaim oleh tim yang dibentuk oleh PBNU misalnya, ya, itu juga nggak kena. Karena apa? Karena mereka mencoba menggunakan legitimasi etik yang terkait dengan posisi Dewan Syuro dan ingin disamakan atau dimirorkan dengan posisi dari Rois Am di PBNU. Nah, kalau menurut saya secara etis
itu legitimit hanya pada sampai taraf bahwa itu aspirasi yang ingin disampaikan kepada PKB atau DPP PKB. Tapi ketika itu kemudian ingin diperluas dengan cara kemudian menciptakan satu insinuasi berupa tandingan, maka gugur juga itu yang namanya legitimasi etik berupa aspirasi tadi itu atau ikatan historis atau apapun namanya. Sehingga bagi saya memang tidak perlulah mencari-cari upaya-upaya untuk mencari celah, walaupun di Indonesia mungkin aja dicari, tapi kalau menurut saya lebih baik kedua kelompok atau entitas ini mencari jalan rekonsiliasi atau resolusi konflik melalui tabayun. Itu saja, Mbak. Baik, mungkinkah kemudian tabayun terjadi sebagai salah satu upaya untuk rekonsiliasi kedua pihak ini? Nanti Prof. Burhan bisa berikan pandangannya setelah jeda. Pak Hikam, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan pandangannya dalam acara perbincangan kami. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Ya. Kami akan segera kembali saat lagi.